Kita mengambil hikmahnya agar lagu ini membawa dan menjadi berkat bagi setiap kita. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, hari ini kita akan meresmikan satu lembaga masyarakat, Yayasan Pelestarian Situs Budaya Dumutru. Sekaligus juga ini akan menjadi pusat untuk kampung adat di sini dengan jati dirinya untuk meneruskan perjuangan
untuk hak-haknya, juga memperjuangkan tentang keadilan di kampung ini, di tanah Papua, tapi juga bersama-sama dengan komunitas dunia untuk berjuang untuk menegakkan hak masyarakat pribumi di hadapan Tuhan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam kekuatan Roh Kudus, saya meresmikan situs ini. Karena itu hari ini kesepakatan suku Gresik untuk menetapkan kawasan hutan adat mereka sebagai kawasan konservasi hutan adat di Kabupaten Jayapura juga akan dilegalkan secara adat di atas batu ini. Masyarakat hukum adat suku Gresik Lembah Gresik, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Keputusan terus suku Gresik Lembah Gresik, Kabupaten Jayapura pada hari ini, Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020, bertempat di Kampung Ringgis Regem Tuklisi, kami yang bertanda tangan di bawah ini, yang mewakili Trang Dikno, Tegai, Serom, Bemei, Duntru, dari suku Tuklisi yang mendiami kawasan hutan adat dari Kampung Raisu, Kampung Bering, Kampung Yansu, Kampung Lembu Gresik, Kampung Ibut, Kampung Kuari, Kampung Sawoi, Kampung Jagrang, Kampung Bangai, Kampung Omon, dan Kampung Iwon. Dengan ini menyatakan ketetapan adat. Satu, kawasan hutan adat suku Gresik yang berada pada kampung-kampung sebagaimana disebutkan di atas, kami tetapkan sebagai kawasan konservasi hutan adat. Dua, segala benda-benda bersejarah atau situs-situs peninggalan para leluhur kami yang berada dalam kawasan hutan adat tersebut adalah bukti atas sejarah dan peradaban suku Gresik dan suku-suku lainnya yang mendiami Lembah Gresik. Tiga, kawasan hutan adat yang disebutkan pada angka 1 dan benda-benda sejarah yang dimaksud pada angka 2 harus dilindungi dan dirawat agar lestari untuk diwariskan kepada anak cucu suku Gresik sebagai tanggung jawab kami dalam melindungi sejarah dan peradaban masyarakat adat di Papua. Keempat, kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dan pemerintah Provinsi Papua agar dapat memberikan landasan hukum guna memperkuat dan melindungi ketetapan adat suku Gresik ini di Lembah Gresik sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan negara, sekaligus sebagai tanggung jawab negara untuk menegakkan dan memajukan hak asasi masyarakat adat atas hutan, tanah, air, dan sumber daya lainnya yang telah dikuasai sejak turun-temurun. Demikian ketetapan adat suku Gresik ini dibuat dengan jujur tanpa paksaan, sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab kami sebagai masyarakat adat pribumi di Lembah Gresik untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Thank you.
stempel di mana? Iya, Bapak, Ibu, dan karena Bapak Bupati bersama seluruh SKPD, dan layanan ujatnya di seluruh, lagu ini mengisahkan bahwa Sang Pencipta yang kita diami, Anda yang kita diami, Anda yang orang Gresik dan Tikurong, orang Jumtur Nugi, semua adalah kasih dan kebesaran dari Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Untuk itu seluruh makhluk yang ada di muka bumi, baik dari sehidup, sampai yang kita, kita layak berpuji dan membesarkan namanya.